Saya sekarang sedang berada di kawasan program Wakaf, Global Wakaf ACT, Aksi Cepat Tanggap, di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah di tempat ini kami ingin memulai sebuah program wakaf yang bisa diandalkan sebagai solusi pengentasan kemiskinan umat. Ingat, wakaf konotasinya produktif, bukan wakaf namanya kalau tidak produktif. Jadi bicara wakaf, bicara produktivitas. Di tempat ini kami punya program namanya Agro Wakaf Sumbawa, ya. Kami merancang program wakaf berbasis pangan, ya. Tentu pangan sesuai dengan potensi lokal. Di Sumbawa ini potensi pangan yang paling menonjol adalah jagung. Oleh karena itu di tempat ini bersama masyarakat di sini kami mencoba membuat pilot project Agro Wakaf Sumbawa. Kita ingin mengelola potensi lokal masyarakat di sini, yaitu jagung. Di sini program wakaf kami mengelola kurang lebih 3.500 hektar lahan jagung yang dikelola oleh 1.200 kepala keluarga. Jadi beneficiaries-nya jelas ada 1.200 kepala keluarga yang akan menerima manfaat dari korporasi wakaf, begitu, program wakaf yang kita kelola. Ada potensi pangan 3.500 lahan jagung yang dimiliki oleh warga yang dibina oleh kita. Kami membuat pabrik di sini dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. Mudah-mudahan pilot project program wakaf seperti ini kembali mengingatkan kita semuanya bahwa kita memiliki satu instrumen, satu kapital yang bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan, ya, dalam skala besar, yaitu wakaf. Melalui program wakaf ini akan menyerap begitu banyak tenaga kerja, ya, akan melibatkan petani yang begitu besar, ya kan, dan hasilnya nanti untuk pengembangan berbagai program-program wakaf untuk wakaf alai, ya. Misalnya di sini kita akan bangun program pendidikan untuk warga di sini. Di sini juga kita akan membangun program bantuan pangan begitu untuk masyarakat miskin. Kita juga bisa membuat program layanan kesehatan untuk masyarakat miskin di sini. Mari wakaf kita pahami sebagai sesuatu yang agung, berasal dari yang maha besar, ya, ya, dan bisa diandalkan sebagai instrumen untuk pengentasan masalah-masalah besar keumatan.